Halo teman-teman semua, kalian sehat? COVID naik lagi. Ingat, kalian tetap taat protokol kesehatan dengan ketat. Dan segera divaksin booster ya. Saya Yani dari Kami Bijak mau menyampaikan webinar tentang disabilitas siap kerja dengan pendidikan kealihan. Jumat kemarin tanggal 17 Juni mulai jam 19.30 sampai 21.30 malam lewat Zoom. Ada webinar tema disabilitas siap kerja dengan pendidikan kealihan. Dan sesi belajar kosa isyarat, ini acara kerjasama Lotus Ability dengan Indosign Academy. Ada hadir 4 narasumber, Bapak Yohanes Tri Pamadi, Kepala Sekolah SMA LB atau BPL, Jonathan Cendana Tuli, karyawan IT, Natalia Setiawati Raharjo Tuli, usaha jahit, dan Julia Dwi Putri Bahari Tuli, calon mahasiswa berbagi pengalaman kerja. Pertama, Patri menjelaskan tentang karakter karyawan siap kerja di perusahaan harus punya sikap seperti komitmen, tanggung jawab, disiplin, sopan, siap melayani. SMA LB atau BPL dampingi murid tuli supaya siap mandiri dengan pendidikan 40% akademik dan 60% keterampilan. Kedua, Jonathan Tuli lulusan teknik informasi, suka komputer, dan sekarang bekerja di bidang IT. Dia menyampaikan teman-teman Tuli bisa melamar kerja melalui situs kerja online seperti Jobstreet dan LinkedIn. Ketiga, Natalia Tuli lulusan SMU yang mengambil kursus menjahit dan belajar desain baju. Awalnya memulai usaha jahit mandiri dengan dukungan dari keluarga dan sahabat. Promosi usahanya dilakukan dengan cara dari mulut ke mulut. Terakhir, Julia Tuli bidang teknik komputer dan jaringan dan teknik informatika. Sudah mengikuti pelatihan digital di Disable selama 2 bulan. Waktu SMK banyak pelajaran praktik teori tentang data dan algoritma. Dia dapat informasi dari guru dan teman-temannya. Sehabis dia lulus, bisa lanjut kuliah jurusan teknik informasi. Setelah tanya-jawab dengan 4 narasumber, Pak Frans menjelaskan tentang Indosign buka kelas belajar Bisindo, tema dunia kerja dan wirausaha selama 2 bulan. Mulai tanggal 1 Juli 2022, ada 8 sesi setiap hari Rabu dan Jumat, jam 19.30 sampai 21 malam. Terakhir, Pak Asing itu guru tuli ajar teman-teman seperti kosa isyarat tentang pendidikan kealihan. Oke, selesai informasi ini.
Terima kasih sudah menonton kami bijak. Sampai jumpa, dah.